Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam hangat untuk kita teman-teman semuanya. Kembali lagi kita berjumpa untuk jalan-jalan bareng. Kali ini kita akan jalan-jalan di sepanjang pantai di daerah Canggu. Untuk informasi, masuk ke Canggu hanya membayar parkir Rp2.000. Kita bisa menikmati keindahan dan juga keramaian pantai di sini. Pertama, sekarang kita ini berada di Echo Beach. Di sini biasanya wisatawan sering bermain layang-layang, bermain voli seperti di depan itu, maupun banyak juga wisatawan mancanegara yang berjemur. Sekarang ini pukul 4 sore, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, ini adalah waktu yang baik untuk mengunjungi pantai di daerah Canggu ini. Biasanya semakin sore semakin ramai pantai di daerah Canggu ini. Kita lihat bersama-sama teman-teman, banyak wisatawan mancanegara sedang rebahan santai untuk berjemur. Di sana juga terlihat wisatawan mancanegara sedang bermain voli. Asik banget teman-teman sore di pantai Canggu ini. Yuk kita lanjut lagi. Nah ini langsung karena baterai habis ya, harus diganti dulu. Ini langsung saya berjalan ke timur, terus dari Eko tadi, Eko Beach ini sudah sampai di Pantai Batu Bolong. Nah, ini ada penjual gorengan di sini. Penjual gorengan itu cukup murah ya, 5.000 kita udah bisa kenyang makan gorengan. Lanjut ke jalan ke timur terus, di depan kita ini banyak wisatawan yang main surfing ya, selancar air. Di sini cukup ramai orang-orang bermain surfing karena ombaknya yang ya nggak terlalu tinggi lah, cukup dan enak. Sore ini pantai terlihat sangat biru ya teman-teman semuanya. Ini banyak wisatawan Indonesia dan juga mancanegara sedang asik menikmati pantai. Ada ibu-ibu juga ini yang sedang foto-foto anaknya mungkin, atau foto-foto pemandangan ya. Bu, sedang foto apa bu? Lagi asik banget itu ibu-ibunya. Nah ini wisatawan mancanegara yang sedang mempersiapkan untuk surfing ya. Di sampingnya ada yang sedang rebahan tidur mungkin itu. Oh, lari dek. Wah, asik banget bermain air di sini. Dari anak kecil, dari ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya lengkap menikmati. Cukup ramai banget ini. Sore ini biasanya enggak seramai ini. Di Batu Bolong ini juga ada sandbar itu di sebelah kiri kita. Nah, biasanya itu bule-bule itu pada joget-joget ya di sana ya. Biasanya dimulai dari jam 6 nanti sampai ya, bisa tengah malam gitu. Asik juga itu bule-bule di sana. Ada joget-joget menikmati lagu. Untuk informasi lagi, di Pantai Batu Bolong ini sebenarnya ada beach club namanya Old Man, itu di sebelah kiri pantai. Sebelah kiri kalau dari sini, dari video ini sebelah kiri pantai. Tapi untuk sementara masih tutup ya, masih proses renovasi. Setelah saya tanya-tanya kepada penjual yang dekat-dekat sini, katanya akhir bulan ini sekitaran mungkin tanggal 30 Juli Outman sudah kembali buka lagi. Kita lanjut lagi, banyak juga penjual-penjual minuman ya di pinggir-pinggir pantai ini. Kalau untuk kelapa itu biasanya satunya sekitar 20 ribuan lah. Nah, ini juga ada penjual jagung. Kalau jagung di sini harganya sekitar 10 ribuan. Nah, di pinggir-pinggir pantai ini juga menyewakan papan untuk surfing ya. Jadi bagi yang tidak bisa surfing atau tidak punya, nanti bisa langsung pinjam di sini. Kita lanjut lagi teman-teman semuanya. Banyak wisatawan yang sedang berjemur, sedang bermain air, bermain ombak. Ombak di sini cukup rendah ya, tidak tinggi. Jadi orang-orang sangat menikmati bermain ombak di sini. Ombaknya sangat rendah, banyak wisatawan-wisatawan yang bermain di sini, dari anak kecil nih terlihat.
Oh iya teman-teman semuanya, sambil menikmati suasana pantai di Canggu ya. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like, share semuanya ke teman-teman yang lain, biar semakin bersemangat untuk jalan-jalan bareng di lokasi wisata, khususnya di Bali. Yuk kita lanjut lagi jalannya ke timur dari Eco Beach tadi. Kalau kita jalan ke timur, kita akan sampai di Batu Bolong Beach. Kalau kita jalan ke timur lagi, nanti kita akan bertemu Pantai Canggu, Canggu Beach. Ini kalau jalan ke sana nanti ada Canggu Beach. Kalau ke timur lagi, kita akan sampai di Nelayan Beach. Jadi kalau teman-teman ke Pantai Canggu ini, banyak pantai yang bisa dikunjungi dalam satu waktu ya. Gak perlu bingung nanti. Kalau bingung, buka aja Google Map, klik Canggu Beach, nanti udah langsung meluncur ke sini. Kalau dari Denpasar sekitar 40 menitan ya, 30-40 menitan kalau nggak rame. Kalau lagi macet ya, ya selama-lamanya bisa sejam lah. Sambil jalan-jalan kita menikmati pemandangan alam ya. Pemandangan di Pantai Canggu ini, banyak orang yang sibuk sendiri, ada yang bermain air, ada yang persiapan untuk surfing, ada yang jalan-jalan sambil bersama anjing kesayangannya. Di sana itu juga terlihat ketika remaja, empat remaja sedang asik bercanda di pinggir pantai. Perlu diketahui juga teman-teman semuanya, banyak wisatawan mancanegara yang bolak-balik terus di sini, jalan ke timur, ke barat, ke timur, untuk menikmati angin yang berhembus dari laut ya. Terlihat juga banyak payung-payung pantai disewakan ya di Pantai Batu Bolong dan sekitarnya ini. Cie, ada yang pacaran, cie pegang-pegangan tangan. Lagi bahagia nampaknya itu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau datang ke sini kita juga harus dalam kondisi yang bahagia ya. Kalau kita nggak bahagia, kita nggak bisa menikmati. Wow, ada ombak, awas. Untung kameranya di atas ini. Ombaknya ini kalau sedang pasang bisa sampai pinggir ya, bisa kena semua ini yang payung-payung di sini. Di sana juga ada yang bermain apa itu, para layang itu ya. Coba nanti teman-teman koreksi ya kalau salah ya. Ini para layang apa? Ya mungkin itu ya. Nah ini terlihat juga wisatawan mancanegara ini sedang pemanasan untuk surfing. Ya satu, ya dua, tiga, ya. Jadi kalau kita sebelum surfing, kita baiknya memang pemanasan terlebih dahulu ya, biar tidak kram. Soalnya nanti kita bahaya kalau kita udah di air kita kram, wah, membahayakan diri sendiri itu nanti. Lanjut lagi yuk, jalan ke timur terus, kita akan sampai di Pantai Canggu nanti, Canggu Beach. Jadi di sini memang sekitaran di sini namanya Canggu, tapi juga ada nama sendiri untuk Canggu Beach itu ya. Untuk informasi lagi ya, bagi teman-teman yang mau liburan di Canggu ini, di Canggu ini banyak disewakan villa-villa dan hotel-hotel. Villa-villa dengan kolam renang pribadi juga ada. Jadi nggak perlu bingung ya, tinggal buka aplikasi di handphone, pilih di daerah Canggu. Di sini banyak mulai dari 100.000 sampai jutaan ya. Nah di Pantai Canggu ini juga itu ada ibu-ibu yang sedang berjualan aksesoris. Jadi biasanya ibu-ibu itu membawa aksesorisnya, itu jualannya itu di kepala, nanti ditawarkan ke wisatawan-wisatawan yang datang ke Canggu ini. Biasanya itu harganya sekitar 2.000, 3.000, ada yang juga 5.000. Nah sekarang ini kita sudah sampai di Canggu Beach-nya. Di sini terlihat banyak kapal-kapal nelayan ya. Ini kalau jalan sana terus tuh ada yang namanya Nelayan Beach. Jadi memang banyak nelayan-nelayan di sini yang mencari ikan. Biasanya nanti berangkat saat jam 6, jam 7 seperti itu. Nah, kita nyapa dulu ini. Halo. Halo. Wah. Dia cuma lihat aja ya. Enggak senyum, padahal saya sudah senyum ke dia loh ya. Enggak apa-apa. Tenang aja. Tapi perlu hati-hati juga ya, karena
di sini itu banyak anjing-anjing liar ya. Selain anjing-anjing ada yang punya, juga ada anjing liar. Itu juga kadang berbahaya, bisa ngejar-ngejar nanti. Halo Pak, Pak. Main sama anaknya Pak? Oh ya. Bapak-bapaknya sedang bermain dengan anak putrinya. Tuh, dilihat, kita lihat bareng-bareng, ada kapal-kapal yang cukup banyak ya. Mungkin puluhan ini, sampai di ujung sana nanti banyak terlihat kapal-kapal. Kita jalan di atas pasir gini, baiknya kita nggak pakai sendal ini. Ya kalau pakai sendal nanti susah jalannya. Hello Mister, how are you? Ketawa. Oke. Nah, ini juga banyak juga ya adik-adik ini yang sedang berlatih ilmu bela diri. Ini pada saling berlatih di pinggir pantai, asik juga ya berlatih olahraga di sini di pinggir pantai gini. Mungkin kita bisa pingpong, mungkin juga bisa kita olahraga apa lagi ya, kelereng juga bisa. Mungkin olahraga yang lain juga bisa dilakukan di pinggir pantai gini. Wah, ketemu mas-mas ini lagi. Itu juga di kiri terlihat sedang bermain voli juga. Ada yang mau naikkan layangan itu. Ini memang lagi musim layangan di Bali ya. Jadi sekitaran bulan Juni sampai September nanti. Di September itu udah akhir, itu biasanya musim layangan. Nanti akan di video lainnya saya juga akan virtual jalan-jalan di pantai yang sering buat lomba layang-layang, yaitu di Pantai Mertasari di Sanur dan juga di Pantai Padangkala. Nah, ayo foto-foto, 1 2 1, ya lagi foto pakai bola, 1 2 3, cekrek. Nah, mas-mas ini juga sedang memancing ternyata, saudara-saudara. Di sini juga bisa memancing ternyata. Saya baru tahu ini. Ternyata di pantai bisa mancing, padahal nggak kelihatan ada ikannya ya. Mas, dapat berapa ikan mas? Halo. Wah, didiemin. Nah itu, kita lihat bareng-bareng ya, ada layangan. Jadi layang-layang di Bali itu ada beberapa. Ada layang-layang janggan itu yang kayak naga itu, bisa meliuk-liuk di angkasa. Dan ada bebean, itu juga layang-layang yang sering dilombakan. Wah, ada kelapa. Awas, ada kelapa. Hello Mister, hello. Wah, habis surfing nih ternyata. Kita lihat bareng-bareng ya. Kita jalan lagi. Masih banyak yang memancing ya di pinggir-pinggir sini ya. Mungkin memang banyak ikan ini. Ikan apa ya kira-kira ya? Ikan Nemo mungkin ya, atau ikan hiu. Wah, bahaya juga kalau ada ikan hiu di pinggir pantai gini. Wow, di depan itu rame banget itu. Di sana memang ada kayak sungai kecil gitu, asik itu main-main di sungainya itu. Banyak anak-anak kecil yang main di sungai itu karena memang nggak terlalu dalam ya itu ya di sungai itu. Ini ada keluarga bahagia ini sedang jalan-jalan juga. Wow, sedang asik ngobrol berduanya ya. Buat teman-teman yang suka jogging ya, seperti mas-mas di depan ini, asik jogging di pinggir pantai begini sambil kita menikmati angin yang berhembus dari laut, ombak yang menggulung, kita juga pastinya akan sehat. Jadi biasanya wisatawan yang di sini jogging itu mulai dari Pantai Eco atau sebaliknya dari Berawa, nanti kembali lagi. Jadi mungkin bisa 2-3 kali ya ini. Kita lihat bareng-bareng banyak wisatawan-wisatawan asing yang jogging di pinggir pantai ini. Ada juga yang cuma jalan-jalan sambil ngobrol. Memang asik, budaya mereka memang asik ya. Kita harus ikut juga ini. Jadi nanti di yang banyak ombak itu kita bisa bermain air dulu, melanjutkan jalan. Nah, kalau di depan ini kita sudah sampai yang rame banget ini ya, sampai di Pantai Berawa ini. Di sana ada sungai yang saya ceritakan tadi, sungai kecil. Itu banyak wisatawan-wisatawan yang bermain di sana.
Jadi informasi lagi ya buat teman-teman, di Pantai Canggu ini adalah salah satu lokasi yang terbaik untuk menikmati indahnya sunset. Jadi selain teman-teman bisa bermain air, teman-teman juga bisa menikmati sunset yang indah. Pantai yang lokasinya berada di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung ini memiliki daya tarik yang tersendiri dengan ciri khas pasir hitam berkilau. Kita lihat bareng-bareng ya, pasir hitamnya berkilau cukup indah ya, dan juga ombak kecil serta air laut yang berwarna kebiruan, sehingga sangat cocok untuk digunakan untuk berenang bagi anak-anak. Selain itu, di pantai ini pengunjung juga dapat menikmati indahnya matahari terbenam atau sunset. Informasi lagi, pada tahun 2004 dulu Pantai Canggu menjadi tuan rumah Indonesia Surfing Championship yang dipilih karena ombaknya yang indah serta keindahan pantainya. Selain ombak yang biru ya, tentunya di daerah Canggu ini kita bisa melihat sawah hijau subur di mana kawanan burung datang untuk terbang dan bertengger. Pemandangan panorama ini jarang ditemukan di sepanjang pantai lain. Oleh karena itu, banyak sekali wisatawan mancanegara yang datang ke Canggu untuk sekedar menikmati pesona alamnya, karena di Canggu ini menawarkan pengalaman yang unik bagi pengunjung. Jadi Canggu ini terletak sekitar 15 km dari kota Denpasar. Pantai Canggu dapat dicapai dalam waktu 45 menit dengan mobil. Disarankan bagi teman-teman yang tidak membawa transportasi ya, bisa menyewa mobil agar perjalanan semakin nyaman ya. Jadi di Canggu ini, jika kita membawa mobil sendiri, kita bisa parkir di Pantai Batu Bolong. Untuk mobil, untuk motor, bisa di daerah dekat Eco Beach. Dan dikenakan biaya parkir. Untuk motor cukup murah Rp2.000, kalau mobil sepertinya Rp5.000. Jadi untuk saat ini Canggu memang terus meningkatkan fasilitasnya agar pengunjung semakin nyaman berada di Canggu. Banyak restoran, hotel, villa, dan juga kafe yang tentu memanjakan pengunjung. Nah teman-teman, ini sungai yang sudah saya ceritakan di awal video tadi. Jadi lokasinya ada di Pantai Berawa. Buat teman-teman yang mau langsung ke sini bisa langsung menuju ke Pantai Berawa. Sungainya dangkal, jadi banyak anak-anak yang bermain di sini. Tapi aliran airnya ini cukup deras ya, jadi buat teman-teman harus berhati-hati untuk menyeberang. Ada bule nih. Halo halo. Hello miss, how are you? Okay, oh I'm fine, yes, thank you, goodbye. Akhirnya bisa menyeberang. Wow, terlihat juga di langit yang biru ada helikopter yang sedang mengudara ya teman-teman. Informasi lagi, di Bali kita juga bisa menyewa helikopter untuk berkeliling. Untuk biayanya sempat saya lihat di Instagram, cukup mahal ya teman-teman. Mulai dari 5 juta rupiah, teman-teman sudah bisa berkeliling Bali menggunakan helikopter. Selain teman-teman bisa bermain air, santai-santai di pinggir pantai, teman-teman juga wajib mengabadikan momen di pantai daerah Canggu ini. Karena di sini kita juga bisa melihat keindahan sunset. Jadi buat teman-teman yang mau melihat keindahan sunset, teman-teman juga bisa membeli jagung bakar ya. Jagung bakar di sini cukup murah, tadi sudah saya sampaikan. Cukup dengan 10.000 teman-teman bisa menikmati jagung sambil melihat keindahan sunset di Pantai Canggu ini. Jadi beginilah ya suasana terbaru di Pantai Canggu ya. Kita tadi sudah berjalan mungkin sekitar 20 kiloan ya. Bisa jadi sih saya sudah berjalan sekitar 20 menitan. Tadi kita dari Pantai Eco Beach, kemudian kita jalan ke timur menuju ke Pantai Batu Bolong, kemudian ke timur lagi sampai di Pantai Nelayan. Sebelum Pantai Nelayan tadi ada Pantai Canggu ya, terus Pantai Nelayan, dan ini di ujung video ya, kita sudah sampai di keramaian Pantai Berawa. Jadi cukup sekian video dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video virtual jalan-jalan di Pantai Canggu ini. Tunggu updatean di virtual jalan-jalan yang lain.
di tempat wisata yang lain, tempat wisata yang pantai-pantai yang juga menawarkan keindahan di pantai Bali ini. Sekian buat teman-teman semuanya ya, jangan lupa di subscribe channelnya, di share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa menikmati suasana di pantai Bali walaupun sedang berada di rumah. Sekian dulu teman-teman semuanya, sehat selalu dan bahagia selalu setiap hari. Jangan lupa minum Yakult setiap hari. Goodbye teman-teman semuanya.